rayakan Paskah, PKB Immanuel Tawaang gelar lomba di Pantai Arakan. Dalam rangka Paskah kedua, Jemaat Immanuel Tawaang menyambutnya dengan kegiatan lomba kuliner pria kaum bapa yang unik, yaitu lomba menjadi kepala koki memasak dari kolom 1 sampai kolom 19. Kegiatan berlangsung di lokasi Pantai Arakan Tawaang pada hari Senin 18 April 2022. Lian Mande, selaku ketua pria kaum bapa kegiatan lomba kuliner Jemaat Immanuel Tawaang mengatakan, masing-masing kolom bentuk tenda untuk lomba masak yang sangat unik, itu dari kolom 1 sampai 19. Lian Mande juga sebagai anggota DPRD dari Komisi 2 mengatakan, kegiatan memasak dan pancing di Jemaat Immanuel Tawaang bukan hanya sekedar memasak, tapi juga dengan lomba pancing mania di Pantai Arakan Tawaang ini. Dari perkolom dibentuk satu tim, sebanyak 3 orang, yang memancing akan dikumpulkan hasil pancing manianya tersebut. Siapa yang terbanyak mendapatkan ikan dan masakan tradisional yang paling enak akan mendapatkan hadiah 5 juta rupiah, kata Ketua PKB Lian Mande. Ditambahkannya, masing-masing kolom juga akan mendapatkan hadiah yang mengikuti lomba masak dan pancing, juga yang mengikuti lomba fashion show, yang akan mendapatkan hadiah 500 ribu rupiah. Menariknya dalam kegiatan tersebut, lomba fashion show diikuti oleh peserta laki-laki dengan mengenakan pakaian daster wanita. Dari Kabupaten Minahasa Selatan, Kureshi Pangemanan mengabarkan untuk MMC TV.